Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan bugar, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia PMSM menggelar event olahraga bertajuk Semarak yang diselenggarakan pada Minggu pagi tanggal 10 September di Senayan, Jakarta. Ketua Umum PMSM Herianto Agung Putra dengan tegas menyoroti pentingnya aspek kebugaran yang harus dijaga oleh setiap pekerja. Menurutnya, menjaga kebugaran bukan hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga bagian integral dari bagaimana kita bisa berkontribusi yang optimal bagi perusahaan tempat kita bekerja. Namun, tidak hanya mengenai kebugaran semata, gelar Semarak ini juga memiliki tujuan lain yang tak kalah penting, yaitu meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar berbagai pihak, mencakup baik anggota PMSM itu sendiri maupun komunitas sumber daya manusia lainnya. Tentunya dengan event yang kita lakukan pada hari ini, kita berharap bahwa semua pengelola SDM itu bisa menjaga kebugaran dan juga bagaimana dia bisa berkontribusi maksimal buat perusahaannya. Dimanapun berada, kita berada selalu punya gaya hidup yang sehat. Karena gaya hidup sehat itu berimpak dengan produktivitas dan efektivitas kita juga sebagai pekerja dan juga pengusaha juga gitu. Nah, dalam acara event Semarak ini, kami bersama teman-teman nih, para penggerak PMSM, berharap bisa memotivasi karyawan, pekerja, dan juga generasi muda untuk terus mengikuti gaya hidupnya sehat gitu. Kedepannya kita akan terus ada beberapa event kegiatan seperti ini gitu. Memang nanti juga kita akan ajak beberapa komunitas dan generasi muda untuk selalu bekerja dan mengikuti gaya hidup sehat gitu ya. Tapi memang ini emang yang pertama. Tapi kedepannya mudah-mudahan kita akan bikin aktivasi atau kegiatan-kegiatan kedepannya. Perhelatan olahraga ini sejalan dengan tujuan PMSM sebagai payung yang menghubungkan berbagai elemen yang memiliki fokus pada pengembangan SDM profesional di Indonesia. Inilah langkah yang konkret dan inspiratif dalam memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui semangat bergerak dan berkolaborasi bersama dalam event Semarak yang digelar oleh Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Tim Liputan, MMU TV.